السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengar sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Pengacara kita pada petang ini Al-Fadhil Ustaz Tariq, Barisan Pimpinan PAS dan PKR Cabang Larut, Kawasan Larut, Serta Pimpinan Kawasan Papas, cawangan-cawangan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah, kita sedang menuju ke ambang kemenangan. Dan alhamdulillah, hari demi hari Allah Subhanahu Wa Taala akan menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang ikhlas. Dan pada petang ini, saya yakin dan percaya bahawa tuan-tuan yang ada di hadapan saya ini adalah orang-orang yang ikhlas, yang tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengembalikan Islam di tempat yang asalnya. Saudara-saudara sekalian, kita akan berhadapan dengan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang ke-13, dan semua rasai bahawa pilihan raya yang ke-13 ini tsunaminya akan bermula dari Johor sampai ke utara Perlis, insyaAllah. Dan kita yakin dengan usaha yang tuan-tuan lakukan sejak bukan beberapa minggu, bukan beberapa bulan, malahan sepanjang penglibatan saudara-saudari dalam Parti Islam dan juga Parti PKR, kita yakin usaha itu tidak akan sia-sia. Dan insyaAllah kita akan mencapai kejayaan seperti mana yang disebutkan oleh saudara pengerusi. Pada petang ini, dalam acara santai-santai ini, saya ingin mengambil kesempatan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk mengingatkan kepada kita mengapakah kita kena bersungguh-sungguh dalam pilihan raya kali ini. Tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan sekalian, ialah untuk kita kuburkan parti yang menjadikan fitnah dan budaya lucah itu sebagai senjata bagi lawannya. Boleh tidak? Boleh? Hari-hari kita sangat sedih dan kesal kerana parti lawan sudah tidak ada modal, mereka sudah bankrupt, dan apa yang mereka lakukan ialah menabur fitnah dari siang, dari pagi, petang sampai ke malam. Tidak cukup dengan fitnah, malahan tokoh-tokoh Pakatan Rakyat telah diserang dengan foto-foto lucah dan video-video lucah. Inilah yang kita akan usahakan, supaya politik lucah, budaya lucah ini akan kita kuburkan dalam pilihan raya yang ke-13 ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga bertambah yakin bahawa dengan tsunami politik pada tahun 2008 dalam pilihan raya yang ke-12, di mana mandat telah diberikan kepada saudara-saudara kita pimpinan Pakatan Rakyat di Selangor, di Pulau Pinang dan di Kedah. Dan kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah kerana amanah yang telah diberikan oleh rakyat kepada pimpinan kita di tiga-tiga negeri tersebut telah mereka dapat tunaikan dengan baik. Di Selangor, kita dapati rakyat yang telah memilih Kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor, mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Ya? Kalau kita di kampung, umpamanya guru-guru, guru-guru yang mengajar agama, yang mengajar kelas-kelas kafar dan fardu ain, alhamdulillah Kerajaan Selangor bukan saja menambahkan allowance, menambahkan gaji pendapatan kepada mereka, malahan Kerajaan Selangor di bawah Esko Pendidikan telah melatih guru-guru mengikuti kursus supaya guru-guru yang mendidik anak-anak bangsa itu adalah guru-guru yang terlatih, yang akhirnya guru yang terlatih akan dapat melahirkan anak-anak didik yang berkualiti. Begitu juga di Pulau Pinang. Walaupun saya bertugas di Pulau Pinang dan memang dapat ikuti perkembangan politik di Pulau Pinang, walaupun Pulau Pinang ditadbir oleh seorang yang bukan Islam, seorang Cina,
seorang yang boleh kita istilahkan sebagai kafir, yakni ghairul muslim. Tetapi Lim Kuan Ei, ya, yang kita kenali, yang tuan-tuan kenal, walaupun dia bukan Islam, tetapi dari sudut amanah, integriti, keupayaan, selus, ikhlas dan perwawasan lebih baik, lebih jauh lebih baik daripada pimpinan-pimpinan UMNO yang memimpin di negeri-negeri yang lain. Bayangkan tuan-tuan sekalian, bagaimana kerajaan Pro Pinang dapat memperuntukkan kepada hal ehwal agama kalau pada tahun 2008 yang dipimpin oleh UMNO dan Barisan Nasional, mereka hanya memperuntukkan sebanyak 28 juta sahaja. Tetapi pada hari ini, selepas 5 tahun kerajaan Pulau Pinang, walaupun dipimpin oleh seorang yang bukan Islam, tetapi boleh menambahkan peruntukan kepada hal ehwal Islam sehingga 68 juta. Satu angka yang sangat jauh bezanya daripada apa yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Begitu juga dengan sebuah negeri di utara kita, PAS, yang telah dipimpin oleh Datuk Seri Azizan. Ya, Datuk Seri Azizan, walaupun dalam keadaan kesihatan yang kurang baik, tetapi berkat kesabaran, doa, amanah dan tidak mengkhianati amanah rakyat, maka Datuk Seri Azizan dapat memimpin negeri Kedah dengan baik. Dan apatah lagi, salah satu usaha yang sangat berkesan, yang bersungguh-sungguh, yang dilaksanakan oleh Datuk Seri Azizan, Menteri Besar Kedah, apabila mentadbir dapat membentuk kerajaan di negeri Kedah, Datuk Seri Azizan telah dapat memindahkan kampus universiti, kolej universiti Insaniah dari Merkong ke Kuala Kecil dengan peruntukan sebanyak 300 juta lebih. Dan pada hari ini, kolej Insaniah bukan saja menawarkan kursus-kursus pendidikan Islam, khusus-khusus bahasa Arab, syariah, usuluddin, dakwah dan kepimpinan, tetapi kolej misalnya juga sekarang sudah boleh menawarkan khusus-khusus yang bersifat profesional seperti kedoktoran, kejuruteraan dan sebagainya. Jadi inilah yang kita harapkan tuan-tuan sekalian, dalam pilihan raya yang akan datang, maka Pakatan Rakyat di negeri Perak, Pakatan Rakyat di negeri Perak telah menggarapkan satu manifesto yang kita rangkumkan, manifesto Pakatan Rakyat di negeri Perak ini sebagai takwa. Apa dia tuan-tuan sekalian? Takwa. Jadi manifesto kita dirangkumkan dalam satu istilah yang disebut sebagai takwa, iaitu selus. Selus. Jadi mana dia kerajaan yang selus. Jadi sebelum saya nak terangkan apa makna takwa itu, kita faham bahawa apa yang disebutkan manifesto, manifesto tidak sama dengan apa yang diungkapkan oleh Datuk Seri Najib. Dia kata aku janji. Ya, Barisan Nasional sebut kali ini dia kata aku janji. Tapi kita tetap menggunakan kalimat manifesto. Manifesto adalah suatu ketetapan yang telah dijanjikan kepada rakyat apabila rakyat telah memilih parti tersebut sebagai pemerintah, maka apabila kerajaan baru ditubuhkan, mereka akan melaksanakan seperti mana yang mereka garapkan dalam manifesto. Itu dia. Jadi manifesto kita yang pertama sekali ialah selus. Maknanya, kalau kita buat sekolah di depan ni, ya, kalau sekolah di depan ni, tanah dia satu kaki RM5, kerajaan akan bayar RM5. Bukan maknanya kalau tanah hasazah satu kaki RM5, oleh kerana dia duduk di Batu Kurau, dia duduk di Teruk, kita bayar dia hanya RM1.8. Itu tidak selus. Amanah. Kerajaan yang amanah. Amanah apabila kita beri pemimpin-pemimpin kita menguasai tempat di Dewan Undangan Negeri dan Parlimen, kita tidak mengkhianati seperti mana yang telah dilakukan oleh wakil-wakil rakyat sebelum ini. Sepatutnya Pondok Tanjung telah digesetkan sebagai hutan simpan kekal oleh kerana kerakusan ingin menguasai tanah tersebut dengan projek-projek yang tidak sepatutnya. Akhirnya
berlakulah banjir seperti mana yang kita sudah maklum. TAK, kebajikan. Di antara kebajikan yang kita nak berikan kepada rakyat di negeri Perak ialah pendapatan isi rumah paling minimum ialah sebanyak RM760. Tak kira sama ada dia di pekan atau di kampung, kerajaan akan pastikan pendapatan isi rumah ialah seminimumnya RM760. TAKW, wawasan. Perak, Silver State, negara yang kaya. Sepatutnya negara Perak, negeri Perak. Negeri Perak pada dahulunya memang terkenal dengan hasil bijih dan sebagainya. Tetapi hari ini negeri Perak rankingnya jauh tertinggal daripada Selangor, Pulau Pinang, Johor dan Negeri Sembilan. Jadi kita berwawasan. Kita akan kembalikan semula Perak seperti mana nilai Perak yang mempunyai nilai dalam kehidupan harian kita. Dan akhirnya A ialah adil, kerajaan yang adil. Dan kita beritahu kepada penyokong-penyokong UMNO dan juga kepada pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang tidak menyokong Pakatan Rakyat. Sekiranya Pakatan Rakyat memerintah negeri Perak, balai-balai raya, tempat-tempat awam, masjid, surau dan sebagainya, kita akan beri sama adil untuk semua rakyat di negeri Perak. Orang UMNO akan boleh guna Dewan Orang Ramai. Persatuan Silat boleh gunakan Dewan Orang Ramai. Persatuan Tumpang boleh gunakan Dewan Orang Ramai. Itulah sepatutnya konsep yang sedang kita rangkakan apabila kita dapat menguasai negeri Perak. Dan saya doakan supaya kesihatan, kesejahteraan, umur yang panjang, supaya kita semua yang berada pada petang ini akan dapat keluar pada hari mengundi 5 hari bulan 5 dan seterusnya pada 6 hari bulan kita akan dapat membentuk kerajaan Pakatan Rakyat di negeri Kerabat. Boleh tidak boleh, insyaAllah? InsyaAllah. Jadi teruskan momentum, jangan kita lupa dan apa dengan keadaan sekarang. Dalam tinjauan yang terakhir di peringkat nasional, kita telah mendahului Barisan Nasional. Pakatan Rakyat telah mendahului 43% dan Barisan Nasional tertinggal 39%. Kita sedang mendahului sekarang ini di peringkat nasional. Jangan leka, kita ada masa lagi. Teruskan momentum supaya kita akan dapat menawan negeri Perak dan juga Putrajaya. InsyaAllah. Takbir! Allahu Akbar.